Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, wahai Allah yang maha menatap. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah, rizki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul 'alim. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak doa dulu, karena Allah maha dekat, maha mendengar, menyuruh kita berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat, maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, permintaan orang-orang yang berdoa, apabila berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi, patuh saja apa yang Allah perintahkan, dan yakin kepada janji jaminan Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tidak ribet, tinggal minta, patuh, yakin. Halo Ibu, mau bahagia? Sama, alhamdulillah. Jangan minta sama suami sebelum minta ke Allah. Sumber penderitaan ibu-ibu kan salah satunya suami, ya. Dengar, rumusnya sederhana. Apa yang paling kita cintai, itu yang paling menyusahkan kita kalau duniawi. Ibu punya tas paling bagus, itu tas paling menyusahkan ibu dibanding kantong kresek. Ibu punya cincin paling mahal, itu yang paling menyusahkan. Paling takut hilang, paling banyak dipikirkan, dan paling barang banyak dipamerkan. Benar? Benar? Apa yang paling disukai dari duniawi ini, itulah yang bakal paling menyusahkan. Makanya tidak usah terlalu cinta kepada, bukan suami, dunia ini. Dengerin dulu Bu, ini kan belum mulai. Termasuk diantaranya suami. Ada yang jangan cinta, jangan cinta kepada suami tetangga, ya. Siapa itu yang histeris begitu? Baik. Baca dulu yang lalu Ustaz 236, ya, biasa kita mengevaluasi.
mundur dulu yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 236. Ma tajiduhul qulub minal humum wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Semua yang dirasa oleh hati, perasaan atau pikiran dari berbagai macam kerisauan itu, maka semata-mata karena masih tertahan, belum dapat melihat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dirasakan hati risau, galau, semata-mata karena tertahannya belum melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dari kejadian apapun. Bu, dengar. Harusnya mata lihat suami, hati ingat, nah itu baru tenang. Kalau mata ke suami, hati ke suami, galau. Terutama kalau suaminya kelihatannya awet muda, ya. Ibu merasa nyusul, nah itu kalau tidak hati-hati galau. Termasuk sedang bercermin, mata lihat wajah sendiri, hati ingat ke Allah, tenang. Oh ya Allah, alhamdulillah. Sekarang kau takdirkan saya sudah tua, berarti sudah diberi umur. Ya, kalau bercermin begitu. Tidak usah, jadi pelewat. Kan sudah lewat remajanya. Harus siap, kulit ngendur, poli-poli membesar, uban tumbuh. Semua ini perbuatan Allah. Kita tidak usah kecewa. Nikmati jadi tua itu dinikmati. Halo? Kenapa? Karena udah jadi tuanya. Ya. Gimana kita menolak dengan apa yang ada? Mata lihat wajah, lihat rambut, lihat diri sendiri, hati ingat Allah. Galau itu kalau tidak ingat Allah. Itu udah rumus dasarnya. Jadi ketika, kok jadi gini sih wajah saya? Ini kantung mata, kok kayak kantung kresek. Ini begini, ya suka-suka yang menciptakan kita. Boleh diurus-urus, silakan. Sok ke sana ke salon yang halal. Mau di amplas apa yang halal menurut syariat, silakan. Tapi siap menerima kenyataan, ini tubuh bukan milik kita. Tubuh ini ciptaan siapa? Tubuh ini milik Allah. Kalau milik kita, enggak usah tua. Tua weh. Enjoy lady. Dinikmati jadi tua. Mata ke anak, hati ke Allah. Mata lihat anak, hati enggak ingat Allah, galau. Gimana nanti anak ini? Anak ini susah sholatnya, enggak nurut, udah gede bisa ngaco, capek. Apalagi yang anaknya memiliki kekhususan, ada yang autis, ada yang memiliki keterbatasan, ada yang Down syndrome. Kalau tidak ingat Allah, capek itu. Ini anak ciptaan Allah. Allah yang mendesain anak ini. Ini bukan cacat, ini maunya Allah saja begitu. Yang ngurus Allah juga. Kita gak bisa ngurus anak kecuali dikit sekali. Mandiin anak juga gak jelas ya. Keceplok-keceplok, lep-lepin. Kan? Ngedidik apa? Bisa ngedidik anak? Aslinya boro-boro. Ngedidik anak, ngedidik diri aja gak bener. Ngasih contoh apa kita ke anak-anak?
Contoh pemarah itu tidak cocok dengan Al-Quran. Contoh pelit, contoh banyak omong. Betapa banyak kerusakan anak-anak gara-gara keteladanan orang tuanya yang tidak benar. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Apa yang diingat? Tobat. Jangan sangen kita termasuk yang merusak anak kita ini. Dirusak gimana? Gak benar ngasih contohnya. Manggil pembantu aja, Bibi, sini kamu. Ini pelajaran apa? Namanya pelajaran bengis. Bu, itu ada yang minta, jangan dikasih, jangan dikasih. Pelajaran pelit. Beli itu sepatu yang paling bagus, kurang kalau punya satu, 5 minimal. Pelajaran kemaruk. Nih uang, simpen baik-baik. Jangan sembarang disedekahin. Coba itu. So, kamu pacaran atau supaya laku, pelajaran berzina ini berapa banyak. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Tobat. Jangan-jangan kita yang merusak anak kita. Kenapa ini jadi melongo begini? Kayak baru kepikiran. Jadi kalau anak belum nurut kepada kita, jangan dimarahi, tapi ditobatin. Anak susah sholat, lah kita orang tuanya aja berat. Sholat, sholat. Kata anak-anak, teman saya sholatnya bilang betong, tapi lembut hatinya. Ibu rajin sholat kejam begini. Jangan-jangan sholat yang bikin kejam. Jangan marah-marah kamu jadi anak. La tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sambil marah. Ini kan pelajaran inkonsisten. Ya? Pelajaran tidak nyambung. Oh begitulah. Sekarang Palestina. Mata lihat YouTube. Baca berita. Harus ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, kita bisa jadi stres sendiri. Satu sisi secara duniawinya, kita harus empati, sedih lihat anak yang terkubur, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada obat-obatan, tidak ada sanitasi. Ingat kepada penderitaannya harus membuat kita berbuat sesuatu. Minimal doa, karena Allah mendengar setiap doa. Keluarkan harta, jual apa aja yang bisa disumbangkan. Sebarkan berita bahwa ini adalah penjajah Israel itu. Dulu tidak ada negara Israel itu, tidak ada. Tapi sesudah dibuatkan oleh beberapa negara barat, terus mencaplok, terus mencaplok, terus. Orang yang akalnya normal pasti tahu ini adalah penjajah dan sangat normal. Bahkan harus siapapun yang dijajah adalah berbuat untuk membebaskan dirinya dari penjajahan. Itu secara manusiawinya. Tapi secara imannya, ini jalur Gaza ini adalah kumpulan para kekasih Allah. Orang-orang yang imannya teguh, benar? Yang merasa bangga jadi penjaga Baitul Maqdis. Kehormatan besar menjadi warga jalur Gaza itu. Wah, ini luar biasa. Anak-anak kecilnya saja pemberani. Meninggal, baru saya dapat kiriman. Harum itu sampai badannya itu disentuh, saking harumnya jenazah para syuhada itu. Benar-benar harum, hadirin. Dengan harum yang beda dengan harum minyak wangi kita. Dan harum sekali, dan itu wajahnya senyum walaupun terbunuh. Karena memang mereka melihat sesuatu. Orang yang mati syahid kan tidak di alam barzah. Sudah bisa
menikmati jamuan Allah, belum lagi membawa syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kita takut kita mah mati syahid ya. Ibu mah jangan mati syahid. Padahal mati syahid itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang yakin kepada Allah. Cuma aslinya ya, dari segi keimanan, berat mana ujian di jalur Gaza atau di Jakarta ini? Berat mana ujian hidupnya? Berat kita. Kita mah serba enak, bikin lupa ke Allah, benar? Makan juga bukan ingat Allah, ingat followers. Cetret posting. Enggak ingat ada yang lihat orang yang kelaparan, yang tidak punya bisa makan, posting aja terus. Beli selop, posting. Enggak ingat yang lihatnya itu ada yang sepatunya udah bodol, pakai selop, terus saja begitu, lupa ke Allah. Hah? Mana kita ngejerit menyebut nama Allah, sholat juga enggak khusyuk. Di sana sangat boleh jadi hatinya yakin, mulutnya selalu menyebut nama Allah, dan real berjuang di jalan Allah. Kita di jalan siapaan? Jalan tol kali. Hadirin, masih ingat ilustrasi naik pesawat? Kalau pesawatnya lancar, enak, apa yang dilakukan penumpang? Tidur, nonton video, dengar musik. Jarang yang baca Quran, zikir dengan khusyuk. Jarang, sholat juga banyak yang kelewat. Tapi ketika ada turbulen, ya Allah, semuanya zikir. Benar? Ya saya sih tidak mau turbulen ya. Cuma ingat saja, jangan sampai oleh Allah dipaksa menjadi ingat Allah dalam situasi sulit. Udah, gitu aja. Itu kan yang kemarin, masa dibahas lagi? Kan kemarin kami gak datang, ya kan? Tapi kemarin kami datang, cuma udah lupa gitu. Kan keahlian kita begitu, melupakan ya. Baik, lanjut. 237. Min tamami ni'mati 'alaika ayyarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Setengah dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu jika Allah memberi rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkanmu. Firman Allah, innal insana la yatgha arra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas atau tersesat jika merasa diri kaya dan tidak berhajat. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Jadi setengah menurut beliau ya, menurut Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah menyayangi beliau, setengah dari kesempurnaan nikmat dari Allah adalah ketika Allah memberikan rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkanmu. Hadirin, nih, dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Sangat berbahagia, beruntung orang yang diberikan hidayah Islam. Waruziqa kafafan. Cukup rezekinya. Jadi bukan banyak, yang penting itu cukup. Banyak uang pasti merasa cukup, tidak? Itu koruptor kaya-kaya. Tapi di sininya miskin, maling saja terus. Ya nggak usah nyebut, betul-betul begitu Bu, tenang. Saya tahu Ibu jengkel ya. Waruziqa kafafa.
cukup rezekinya, wa qana'ahullah bima ata, dan puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nah, ibu bapak, jadi kalau ingin bahagia itu tidak usah minta banyak uang, tapi minta cukup. Perlukah kita jadi orang kaya? Bingung. Nyebut tidak pengen, nyebut perlu takut salah. Jadi nah, gitu. Kalau banyak harta tidak penting. Kalau harta itu yang penting tuh rizqon thayyiban, rezeki yang baik dan cukup. Perlukah kita orang kaya harta? Kalau pemahaman saya sih tidak perlu kaya harta. Yang paling penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ih. Kemana aja? Tiap perlu cukup, bukan ada. Perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Perlu untuk makan cukup, bukan ada. Perlu untuk berbagi makanan cukup. Perlu buat anak sekolah cukup. Buat nyekolahin anak saudara cukup. Ah, kagok nyekolahin anak orang, mending bikin sekolah cukup. Untuk pergi ke Mekah cukup. Untuk ngongkosin tetangga dan saudara buat ke Mekah cukup. Yang penting tiap perlu, itu yang bikin bahagia tuh, Bu. Dan cukup itu tidak datang dari pinter, tidak datang dari kekayaan, tapi datang dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bulat hatinya, tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah, utuh, enggak berbagi di hatinya. Allah Maha tahu isi hati, wa huwa alimum bidati sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di hati kita, Allah akan cukupi keperluan kita. Tenang aja, Bu. Pak, perkara rezeki sepenuhnya dalam genggaman Allah. Masih ingat teori bayi? Waktu kita di rahim ibu, rezeki kita ada atau tidak? Cik, jawab hadirin. Cukup atau tidak? Apakah bayi sudah pernah mikir rezekinya? Jawab. Tahu di mana rezekinya? Jadi mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Berapa bulan? Beres? Tuh. Lahir ke dunia lemah, tidak berilmu, tidak bertenaga, bisanya cuma nangis aja. Rezekinya ada atau tidak? Cukup atau tidak? Tah. Mana yang hebat? Bayi cari rezeki atau rezeki ngedeketin bayi? Pintar. Beres. Betul? Jadi perkara kecukupan ini bukan perkara baru. Makin lama memang oleh Allah dibikin jarak kita dengan rezeki itu. Kalau dulu bayi mah tinggal datang si emak ya. Coba sekarang SD, apa-apaan kamu, jelek. Makin lama berjarak. Dulu datang sendiri, lama-lama harus ngambil sendiri, lama-lama harus masak sendiri. Ini lagi rada jauh nih jaraknya.
belanja sana, belanja situ. Makin lama makin tua, berubah lagi jadi mirip kayak zaman dulu. Mau makan, mau kemana kek? Mau ke dapur. Kakek jangan kemana-mana, duduk aja kek, saya bawain. Balik lagi tuh. Makasih nak. Kakek tangannya goyang-goyang, gak bisa nyuap. Disuapin ya, kalau ini udah gak bisa bagus fungsinya, ada yang nyuapin. Nanti, kenapa kakek gitu? Gak bisa nelen. Diinfus ya kek, ini gak berfungsi, masuk ke sini. Kalau udah ada rezekinya, pasti nyampe. Lama-lama, kek, kakek, kek. Berarti udah habis rezekinya. Cirinya adalah meninggal. Ini serius nih, kalau ingin bahagia tuh bukan kemaru. Lihat itu koruptor-koruptor. Kemana? Hah? Karena ada dulu ketua mahkamah titik-titik yang korupsi. Sampai hasil korupsinya disembunyikan di dinding, di tembok. Ini kan bodoh ya. Uang hasil korupsi disembunyikan di dinding bolong, kemudian di tembok. Lihat, enggak. Megang, enggak. Make, enggak. Cuma ngusap tembok. Error. Rezeki kan buat diamalkan, benar? Udah, tenang ya. Jangan takut. Gak usah sibuk dengan banyak, tapi sibuklah dengan berkah. Cukup, udah cukup. Dan qanaah, puas. Wa'a, kalau kita puas dengan yang ada, kita gak berkembang dong. Rasulullah qanaah, para sahabat qanaah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qanaah, Abdurrahman bin Auf qanaah. Orang-orang yang qanaah itulah yang tahu bersyukur, karena syukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Gitu. Yang lebih hebat mendatangkan rezeki tambahan itu adalah syukur, bukan ingin. Dengerin, Mama. Kalau udah punya keinginan, browsing terus. Aku terus mikir, ini lebih murah di sini. Tiap hari nunggu itu kiriman paket. Mentang-mentang belanja dimudahkan, hayo weh terus. Dan gak dipakai. Ada diskon. Emang kalau diskon tuh bagus? Belum tentu bagus. Orang kalau udah ketemu diskon sering beli yang tidak diperlukan. Bu, ibu, maaf ya lelaki karena minoritas saya ini aja ya. Menggarap masa ibu-ibu ini. Yang pengen punya tas baru, udah tahu pusingnya kayak apa? Selain jadi rabrow, tahu rabrow? Ratu browsing. Terus. Sebentar ya Pak, ini sedang penting-pentingnya, bisa dikuburu dibeli orang. Udah pusing, telepon sana, telepon sini. Udah gitu mikirkan, duitnya dari mana? Makanya ada suami yang kagum ke istrinya, istri saya tuh pandai sekali mencari uang. Setiap saya menyembunyikan, pasti ketemu katanya. Bu, udah dipikirkan, sholat juga, Allahu Akbar. Ada itu model di pengajian teman-teman gak ada yang pakai. Ini pasti asik betul nih. Tunggal yang punya, Allahu Akbar, tapi itu harganya gimana caranya? Tapi kan bisa dicicil, sami Allahu liman hamidah. 36 kali, oh malu kelamaan, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, terus aja perencanaan. Tapi uang mukanya bisa, yang ini aja dijual setelah, oh ya oke lah. Jual ke siapa? Tetangga. Allahu Akbar. Jadi 4 rakaat itu lengkap Pak. Selesai itu perencanaan.
Jadi assalamualaikum, yes gitu, bukannya istighfar. Kacau sholat itu, benar? Tanya sana, nanti yang tidak ada rasa malu itu minta tolong ke orang, minta dikasih, minta dikurangin, habis waktu kita buat keinginan. Takdirnya jadi dikasih oleh Allah, jadi gimana? Ujung kemana-mana tadi bawa, pas dua lagi beli tasnya, bawa dua, enggak enak. Udah gitu gerimis, jengkel sekali dia, karena enggak bisa pamer tasnya, kan enggak enak dipakai kresek ya kan. Udah gitu dapat berita ternyata ini KW, oh senang. Apa sih? Hei ibu, misalkan udah jadi ria, udah jadi somse kemana-mana teh, gini-gini terus ya. Udah gitu kata teman-teman, eh bu, yang KW kayak gini, ini asli loh. Ngotot bilang, iya bu, ya asli lah buat ibu mah. Tapi menurut saya ini sih KW, dendam, jadi banyak musuh. Udah gitu berapa lama itu penderitaan, udah lama-lama bosan. Masukin ke injek-injek, ke tindih-tindih tuh tas tuh. Betul atau betul? Nggak sebanding penderitaan kita ketika ingin dan ketika sudah dapat. Dan cenderung kecewa. Kenapa? Karena ternyata ada tas baru lagi yang dipromosikan. Nggak ada habisnya, seperti meminum air laut. Selamat menderita bagi orang yang tidak merasa cukup dan tidak puas dengan apa yang ada. Keinginan itu seperti air laut, makin diminum makin haus, gak ada ujungnya. Ibu beli sepatu juga tiap warna kerudung harus matching. Selamat menderita. Belum lagi nyimpennya, belum lagi sepatu kesayangan dipipisin kucing, dendam sama kucing. Sebetulnya bukan tidak boleh punya, tapi ingat ya tadi, makin kita sukai, makin kita menyenanginya, makin kita akan disusahkan oleh dunia begitu. Mikir, wah tahu dah auranya, hadirin, aura terpedaya. Simpel-simpel saja hidup Maya, sesuai keperluan, sesuai kemampuan, dah cukup. Halo, mikir apa ibu-ibu nih? Kalau ini saya sudah bisa membayangkan penderitaannya, iya. Saya bagian nyari duit. Pak, gak usah banyak keinginan lah. Yang ada aja gak keurus ya kan. Nah hadirin sekalian, laisal gina an kasratil arad, walakinal gina ginan nafs, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati, tenang jiwa. Inilah makanya kita teh harus jelas dulu mau apa nih sisa umur ini. Mau bahagia? Mau bahagia? Yang jelas kalau mau, kalau tidak, hadirin jangan emosi. Mau bahagia bu? Coba, kalau mau bahagia, jangan sibuk dengan yang membuat kita tidak bahagia. Mana yang bisa bikin ibu bahagia? Ingat kebaikan suami atau ingat kejelekan dan kesalahannya? Atau udah mikirin itu? Ini makalah menyelidiki terus. Jadi stres sendiri, mau ngapain? Halo? Pilih yang bisa membuat kita bahagia.
Berita ini banyak yang ditonton. Saya juga kemarin salah lihat tentang seni menyiksa di zaman Romawi. 10 siksa yang pedih. Saya lihat, saya baca. Atuh, sengsara. Mau tidur ngebayangin siksaan. Bangun tidur. Apa gunanya itu zaman Romawi lagi? Udah gak ada zaman itu. Aduh. Ayo, kalau mau bahagia, bahagia itu bukan dengan duniawi. Ingat, man amila sholihan min dzakarin au unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu kuncinya adalah amal soleh, iman dan amal soleh. Jadi bukan tas, bukan HP, bukan mobil, bukan alat masak. Alat masak kita kan lebih banyak diemnya daripada dipakainya, benar? Iya kan, yang juicer itu, ingat nggak? Lihat iklan juicer, wow, pengen, mahal, pas udah beli, udah apa yang di jus? Mahal, apelnya mahal. Jadi nggak ada yang di jusnya, ada bawang merah yang murah, ya nggak? Ngaku. Jadi yang bikin enak tuh cicilannya juster itu, Bu. Bu, Pak, dengerin ini ya. Bahagia itu nggak ada kaitannya dengan HP, baju, kerudung, tas, cincin. Itu mah kebahagiaan semu, nggak ada kaitan dengan bentuk rumah, ukuran rumah, aset, perusahaan, mobil, atau pergi ke luar negeri. Gak ada, bukan di sana bahagia itu. Pergi ke luar negeri juga bisa jadi berantem sepanjang jalan itu. Makan ini jangan, ini dikali 12 jadi mahal. Terus kita makan apa ya? Berantem, ya udah kita makan sup ini aja, mie. Keren sih keren, tapi gembung. Halo. Umrah juga bisa menderita loh, Bu. Kalau umrahnya demi dinilai orang. Gak enak, Pak, tetangga pada umrah. Masa kita belum? Di pengajian tinggal ibu yang belum umrah. Ibu menderita, Pak. Jadi bukan nyari keridoan Allah. Atuh nyicil, ngutang dulu umrah tuh. Padahal kalau ngutang, meninggal. Gawat itu. Rasulullah gak mau menyolatkan orang yang punya utang. Oh, mikir. Aduh, makanya saya udah daftar, minggu depan gimana dong? Ya lunasin lah. Kalau dilihat dari depannya ada kamera, matanya itu pada ke atas, mikir. Itu pengajian apa nyiksa begini katanya? Pasti ada yang ngelaporin nih kelakuan saya. Ngaku tidak mau bahagia. Ya udah, sama dunia ini biasa-biasa aja. Ingat ya, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Jadi urusan dunia, zuhud itu gimana? Zuhud itu urusan hati, bukan urusan fisik. Ya, kaya zuhud bisa tidak? Bisa. Apa cirinya orang zuhud? Tidak kagum sama duniawi ini. Tidak terpesona berlebihan dan tidak menganggap hebat dengan dunia ini. Biasa aja. Mobil bagus, cuman kaleng, besi, plastik, karet. Cuman itu aja, benar? Ini serius. Ada yang nanya, pengen gak punya mobil bagus? Pengen. Cuma mobil yang sesuai keperluan dan mobil yang bisa menjaga hati,
Jangan sampai gara-gara mobil jadi ujub, merasa hebat, merasa mulia, merasa lebih dari orang lain. Apa ini? Penjahat juga banyak yang mobilnya bagus-bagus, benar? Lebih bagus dari mobil yang menyombongkan, membuat kita sombong. Mak-mak, jangan sombong punya tas Hermes dan sebagainya, ya. Udah gak boleh nyebut merek, Bu. Cuman tas, betul tidak? Kulit belum tentu asli lagi. Kenapa kita jadi merasa mulia apa-apaan? Cuman begitu, banyak orang-orang yang error juga, tasnya lebih mahal. Bukan tidak boleh, sok punya, silakan aja kalau siap nanggung hisabnya. Saya enggak ada urusan, ya. Bagus, silakan. Beli pakai uang silakan. Tapi jangan kagum sehingga merasa takwa gara-gara tas. Biasa aja. Dan ibu kalau enggak punya enggak usah iri. Udah enggak punya, iri lagi. Enggak jelas sama sekali. Atau dengki. Tas kata si Agim juga enggak ada artinya. Diam. Ini teh bukan untuk menilai orang lain, ini untuk diri. Kalau orang punya tas bagus ya enggak apa-apa. Apa urusan kita tapi nyicil? Diam. Apa urusannya ibu ngomongin cicilan orang? Mau bayarin? Kalau enggak, diam. Kita tidak menilai kekayaan orang, harta orang, mau enggak, ini buat kita. Tidak usah kagum dengan dunia ini dan jangan lengket. Apa? Jangan merasa memiliki. Makin merasa memiliki, makin menderita. Masih ingat perumpamaan yang mobil hilang? Ada bos nih, mobil bagusnya hilang. Di rumah itu ada bos, ada pembantu rumah tangga, bagian masak, dan ada tukang kebun. Mana yang paling menderita dengan hilangnya mobil di rumah itu? Si bos pemilik mobil, atau pembantu, atau tukang kebun? Pembantu, ya Bu, saya juga paham ya Bu ya. Kalau ibu bahagia. Si bos mobilnya hilang, aduh itu teh jerih payah saya. Belum lunas lagi. Kata bibi, "Bi, itu mobil bos hilang." "Iya, Den, ya begitulah." Kok bibi tenang aja? "Ada bukan punya saya, Den." Tanya ke tukang kebun lagi, "Mang. Mang, benar itu mobil hilang?" Tuh si bos sekarang sedang stres. "Kok Mang tenang-tenang aja?" "Ya urusan saya, itu bukan mobil saya." Makin merasa memiliki, makin menderita. Biasa aja dunia ini. Bukan untuk menilai orang lain ya. Jangan ikut campur dengan apa yang Allah berikan ke orang lain. Jangan suka iri dengki. Bu, mau enggak ibu diongkosin ke Singapura? Nginep 3-4 malam di sana. Ibu diongkosin, saya ongkosin, kemudian nginep di hotel yang enak, makanan halal, dan dibekelin masing-masing 10 ribu dolar Singapura. Mau? Mau enggak? Nah, untuk bapak-bapak ya. Untuk bapak-bapak, bapak diongkosin umroh, Pak. Terus dibekelin 100 ribu dolar. Tuh, belum apa-apa udah dengki ibu Maya. Siapa yang mau ngebahagi? Hanya cerita aja dengki cuma. Ngaku, ayo. Si A'a. Kalau ngomong sama lelaki lagi memenuhi umroh. Ini mah ngarang, Bu. Kita mah ngarang aja iri. Ampun. Dasar kita mah sibuk dengan duniawi ya. Hanya cerita aja jengkel deh. Si Amai kalau laki diumrohin kita cuman Singapura. Itu juga kan ngarang. Harusnya mah cuek weda, gak akan kejadian ya.
Ngerti enggak ini teh ketawa gini teh? Lanjutkan. Ya udahlah, pokoknya sekarang kalau mau bahagia melihat dunia teh biasa-biasa aja. Lebih baik banyak nyukurin yang ada. Alhamdulillah ya Allah. Saya dititipin rumah walaupun kontrak, terserah Allah. Yang kontrak, yang punya, saya dengar yang punya kontrakannya sedang stres sekarang ya. Alhamdulillah. Oh iya, punya hotel banyak kamar, tiap kamarnya banyak yang kosong, stres. Yang nyenyak mah yang tidur di kamar itu aja. Oleh karena itu gak usah ngebanding-banding dengan orang lain. Tidak usah ngebanding-banding. Jangankan sekampung, seangkatan, seibu, sebapak aja, beda-beda takdirnya, benar? Mending syukurin yang ada. Adik udah punya rumah duluan, si bungsu udah punya ini, kita masih ngontrak, gak ada masalah. Dari akhirat mah gak ditanya, malah ringkes begitu. Bu, di majelis taklim gak usah ngebanding-banding. Ada yang udah umroh, kita belum sanggup, haji aja yang wajib. Kalau mampu, ya enggak, kenapa harus maksain umroh kalau enggak belum mampu, benar? Biasa aja, teman-teman udah umroh, tinggal saya yang belum, enggak apa-apa. Kita ridho dengan yang ada, daripada nyiksa diri berangkat umroh, bela-belain ngutang dengan niat malu. Karena belum umroh ini enggak jelas ya. Shh, Bu, Pak, ayo ah, lihat dunia ini biasa-biasa aja ya, biasa aja, cuman giliran mampir dah gitu. Yang kasihan tuh Pak yang puntang pentong, kerja dari pagi siang malam, sholat sampai wah rapat itu duhur, jadi akrab dengan asar supaya sekali wudhu dan sekali ke masjid. Dunia, dunia, ngobrol masalah dunia, berkawan hanya dengan duniawi, bertengkar dunia, kumpul-kumpul, sabet sana, sabet sini, ambil sana, kumpulin tabungan banyak anak, lama-lama makin tua, asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes, jadi udah tua masih segala, mati gak dibawa itu duitnya, benar? Coba lihat itu yang pontang panting, satu peser pun tidak dibawa tuh, terus mau apa hidup kayak gini ha? Gak ada bahagianya dengan dunia. Bahagia itu kalau menyikapi dunia dengan keyakinan ke Allah dan kesibukan dunia jadi amal soleh, itu bahagia. Jikme, bapak-bapak punya istri artis misalkan, bahagia gak? Nanti ditanya oleh teman artis itu supirnya suruh masuk. Oh, bukan berarti supir itu jelek, tapi bisa. Kalau enggak ngimbang wajah kita, stres Pak. Ketawa, pengen yang cakep giliran itu. Kasihan sih itu jodohnya kayak gitu-gitu amat. Jadi ibu punya suami ganteng, stres Bu kalau enggak hati-hati. Pasaran tinggi, cemburu, curiga. Halo, makanya beberapa biasanya istri tuh senang sekali kalau suaminya tuh kelihatan lebih cepat tua, ya kan? Lebih peot, supaya tuh payu. Ini karena duniawi aja semuanya itu, benar? Mau bahagia Bu di rumah tangga? Mau? Bahagia bukan datang dari suami, tapi datang dari Allah. Niatkan berumah tangga itu jadi amal soleh. Kelebihan suami disyukuri, kekurangan ibu dapat pahala, kekurangan kesalahan suami dimaafkan, disabari, dibantu menjadi baik, ibu dapat pahala.
bahagia. Orang bahagia tuh yang niatnya jadi amal soleh. Ngedidik anak terus aja. Ah, kalau anak udah gede, perlu nggak kita ingetin sholat? Kalau nggak sholat, belum sholat, ingetin. Sampai kapan dong? Ah, saya ngurus anak. Lah, sampai kita mati. Kan ngurus anak itu amal soleh, benar? Tapi anak saya, ah, nggak tahu balas budi. Itu mah urusan anak. Urusan kita berbuat baik. Enak. Bertetangga ingin bahagia? Niatkan bertetangga jadi amal soleh. Ah, tetangga saya mah itu kelihatannya hajinya gak mabrur. Tahu dari mana, Bu? Masa pulang haji gak bawa oleh-oleh sama sekali? Bukan hajinya gak mabrur, ibu yang pengen dikirim oleh-oleh. Tetangga tuh ladang amal. Tetangga tuh macem-macem. Yang baik kita tiru kebaikannya, yang kurang baik jadi pelajaran supaya kita tidak jelek seperti itu. Dan kita tetap baik. Tapi tetangga itu nyebelin, persis dong dengan ibu ya ibu. Isi itu pika utahan, bikin mual, ini kita bikin muntah. Sama aja, udah baik, baik. Gimana ah, tentang pilpres? Pilpres, kalau mau dianggap amal soleh, ya udah amal soleh. Gak usah stres kita. Pertama mah bukan suaminya yang jadi capres ya. Yang kedua belum tentu hidup tahun depan. Walaupun hidup belum tentu jadi juga nih pilpres ya. Gak tahu kita apa yang terjadi besok lusa. Tapi yang pasti itu Tuhan kita bukan presiden. Tuhan kita siapa? Allah. Jung, kalau mau diniatkan ya saya Allah, saya niat menjadi pemimpin yang kau ridhoi. Tinggal cari aja siapa yang paling kuat imannya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling berpengalaman memimpin dengan benar, yang jujur, yang amanah, kira-kira ya, menurut pengetahuan kita. Terus istiqoroh, terus datang ke tempat coblosan. Bismillahirrahmanirrahim, gak usah dilamot dulu ya. Bismillah ya Allah, saya milih ini, mudah-mudahan jadi amal soleh. Cos, udah selesai. Siapa yang jadi nanti, terserah Allah. Belum tentu jadi juga pilihan kita. Pokoknya mah gak usah berantem. Ibu milih siapa? Ibu milih, ya udah gak apa-apa. Masing-masing tanggung jawab dengan pilihannya. Benar? Eh, jangan biarkan pilpres ini bikin busuk hati ya. Jangan jadi tukang gibah, jangan jadi tukang fitnah, jangan suka mencela. Mau apa? Ya, presiden juga gak akan ingat ke kita. Enggak ya? Iya kan? Boro-boro ingat ke ibu-ibu siapanya, istri juga bukan. Udahlah. Dan ganti-ganti presiden juga tetap aja. Tetap apa? Tetap sama, sama apa? Kita makin tua, ya kan? Udahlah. Enggak usah terlalu ribut. Kita ikhtiarkan, karena yang menentukan takdir itu nanti Allah. Kita ikhtiar sebagai amal soleh. Setuju? Ya udah, kalau udah setuju mau udahan segitu aja. Kurangi kesenangan kepada duniawi, maka berkurang pula kesedihan kita. Kalau punya dunia biasa aja ya, tidak usah terlalu spesial, karena akan ada waktunya pergi. Misalkan kita punya mobil, terus ada rezeki bengkel, kejedot nih mobil kita, biasa aja. Jangan sampai mobil kegores, anak ditempeleng, jangan. Biasa aja, mobil kegores itu artinya rezeki bengkel gitu aja. Halo? Oh, saya udah punya mobil ini nyici, udah lunas, ternyata saya ada keperluan, jual. Tapi kalau dijual harganya murah, jangan jual ya. Harus milih atau gimana? Biasa aja ringan. Dulu saya beli 200 juta, sekarang laku 150, tapi 200 juta itu kan udah lama, udah dipakai. Ringan kan? Gitu kalau dunia mah. Harus beli ini, udah bagi-bagi rezeki. Aduh, sekarang listrik naik nih, jadi saya setiap bulan 2 juta, cabut listriknya kalau nggak mau bayar. Kalau memang pakai ya bayar, jangan bikin ngomel. Halo? Ini nih AC nih yang bikin cabut AC-nya, muternya pakai kipas angin.
biasa aja dunia mah gak usah pakai berantem ya. Halo? Anak, aduh bayaran anak mahal, keluarin. Bayar biasa udah rezekinya, kan ada guru, ada yang ngurus sekolah, ada security, itu kan harus gajian, benar? Udah, gak apa-apa, udah rezekinya. Kayak belanja ke tukang sayur. Ini berapa ini? Oh, saya beli tadi 60 ribu. Rugi si ibu, saya beli 40 ribu. Nah, si zolim ngomong ya. Justru yang tukang nawar itu yang zolim. Berjasa lagi merasa bangga. Ibu mah rugi, saya mah 40 ribuan loh bu. Ngerusak hati, ngerusak kebahagiaan. Jadi si ibu teh sakit hati sepanjang makan ayam itu. Alhamdulillah, harga 40 kita bisa bayar 60. Berarti cukup nambahin buat bekal anaknya sekolah, buat nabung umroh, buat bayar kontrakannya. Alhamdulillah, selesai. Beli durian busuk. Alhamdulillah, berarti tukang dagangnya berkurang kerugiannya. Berarti durian busuk ini enggak dibeli oleh orang lain. Udah tinggal masukin tong sampah beres. Enggak makan durian, enggak ada masalah. Kenapa ribut masalah durian busuk? Kurang aja si durian itu. Wah. Kan ada yang dengar cerita itu, yang beli jeruk 2 kilo asem. Terus datang lagi ke tukang dagang, "Heh, Mang. Ini saya beli jeruk asem, ibu beli berapa kilo?" 2 kilo. "Ibu 2 kilo, saya 2 karung." Kasihan, emang tiap jeruk dikenyotin oleh tukang jualannya? Apa, dicobain? Udah. Dunia ini enggak worth it untuk membuat kita jengkel, sedih, sakit hati, kecewa, dendam. Gak ada apa-apanya dunia ini. Loh kok itu perang di Palestina? Itu bukan urusan dunia itu. Itu urusan akhirat, itu menjaga tanah suci. Ya. Jelas nih bu? Coba kalau kerudung kesetrika gimana? Sabar atau syukur? Syukur, bukan kepala ibu yang kena setrikanya. Hanya kain, masih banyak yang lain-lain, benar? Kenapa kita harus buang-buang pahala kita, ngomel, buang waktu, buang pikiran, buang ketenangan, hanya masalah kerudung. Nah, kenapa saya jadi marah-marah begini? Udahlah, pokoknya urusan dunia mah nggak usah ribet. Nih ada cerita dari sahabat AA ya, pulang ke rumah jam 11. Kata guru saya harus menghormati yang ngobrol. Katanya kalau ada yang ngobrol, diam aja. Nanti kata yang ngobrol, "Kok sepi ya?" katanya. Pada lihat ke saya. Jangan ngobrol bu, bisi gak dapat pahala aja. Tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, pulang kerja malam-malam. Kecapek, kata istrinya, "Pak, makanan kucing habis." Kata suami, "Cik atuh bu, tengah malam gini ngobrolin makanan kucing." Terus kata istrinya, "Terus saya harus ngomong sama siapa lagi pak, masa sama suami tetangga? Atuh ibu mau boros-boros banget, emangnya makanan kucing saya yang makan?" "Ibu, tengah malam, mau apa? Mau bahagia?" "Pak, makanan kucing habis, insya Allah besok papa beli ya." "Beres. Jangan lupa loh pak." "Insya Allah nanti diingatkan." "Kemarin udah beli tapi lupa." "Itu salah." "Insya Allah." Harus
dibikin. Makanya dari awal juga mau apa sisa umur ini, kan? Mau bahagia? Bahagia tuh hanya ada pada iman dan amal soleh. Jangan abis-abisan untuk duniawi, gak peduli kepada iman, gak peduli kepada amal soleh, gak ada bahagia. Gak ada. Rumah besar gak ada jaminan bahagia. Tabungan banyak tidak jaminan bahagia. Malah orang yang tabungannya dilihat terus, angkanya terus dilihat, stres. Tabungan nambah-nambah, sedekahnya pelit. Kesiksa tuh oleh tabungan. Di dunia sengsara, terus mau ngapain punya tabungan gak dipakai? Aneh. Iya kan? Kita punya uang kertas baru gak mau pakai. Terus jadi gimana? Mau yang lepet? Aneh. Jujur Bu, kalau ada uang 50 ribuan baru yang fresh dengan uang 50 ribuan yang jelek, kalau disedekahin yang mana? Yang jelek. Udah ah, kenapa pengajian tuh jadi kayak gini ya? Maksudnya udahlah, sama dunia ini gak usah kesengsem, biasa-biasa aja, mati juga gak dibawa, betul? Gak usah terkagum-kagum, tidak usah merasa hebat, tidak usah merasa mulia, termasuk yang punya saudara, jadi punya jabatan, biasa aja. Jangan seperti dia yang jadi pejabatnya, kemana-mana dikenal. Itu ketika, maaf ya, itu kakak saya sekarang, itu kalau belum ditangkap kan, kalau udah ditangkap beda lagi masalahnya. Jangan, biasa. Termasuk kalau jadi guru, terus muridnya udah gede, muridnya punya jabatan, punya kesuksesan, jangan nebeng beken. Ya itu murid saya tuh sebetulnya, waktu saya ngajar tuh, dia tuh mau ngapain segala diceritain, diam. Itu kan nebeng beken karena ingin dihormati orang, ingin dikagumi orang, mau apa? Gak ada pentingnya kita ingin dihormat-hormat orang. Yang penting tuh memiliki akhlak terhormat. Jelas? Capek pengen dipuji tuh, capek ingin dihargai, capek ingin dihormati, capek ingin dikagumi orang tuh, capek ingin diberi tuh, capek ingin dicintai. Karena di itu dari Allah, bukan dari makhluk. Ke makhluk tuh ingin menghargai, ingin menyayangi, ingin memberi. Kalau hatinya terus berharap dari makhluk, udah selesai tuh, gak ada bahagianya. Itu bukan orang tawakal. Capek, gelisah, sakit hati, kecewa, jengkel, marah, pasti dia berharap dari selain Allah. Benar? Mau bahagia? Benar, relax saja. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Ah, dia gak berterima kasih? Biarin. Kalau kan udah lihat, benar? Ada balasannya, ada. Dia, saya udah berbuat yang terbaik, tapi saya gak dihargai. Biarin. Kan kita berbuat yang terbaik, amal soleh. Bukan buat dihargai orang, betul? Ini pembeli udah saya servis, saya ajak ngobrol, saya suguhin, gak jadi belinya. Namanya juga gak ada rezekinya, ya kan? Biarin, kita udah berbuat baik, udah dapat pahalanya. Suami saya itu, saya udah berusaha baik, tapi saya tetap aja dianggap gak berharga. Biarin, Tuhan ibu kan Allah, bukan suami. Makanya kalau udah kurang iman mah capek. Apa ciri kurang iman? Berharapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, cintanya ke makhluk, gak ada Allahnya. Itu namanya GTA, galau tiada akhir. Sayang. Bu, Pak, setiap waktu itu 1001 jalan menuju kematian, benar? Sekarang turun di lift aja ada yang meninggal. Makanya naik tangga sana ya.
justru di tangga ada yang jatuh meninggal juga. Jadi gimana ya, udah di sini aja nggak usah pulang. Naik mobil meninggal, naik sepeda meninggal, jajan bakso meninggal. Setiap waktu 1001 jalan ajal bisa menjemput kita. Benar? Gak ada jaminan panjang umur, gak ada sama sekali jaminan. Makanya udahlah, nikmati aja hari-hari kita tuh, betul? Gak usah bertengkar, gak usah berdebat kusir, gak usah berbantah-bantahan, gampangin aja urusan ya. Eh lelaki, bapak-bapak, gak usah bertengkar ya. Ini gimana pak? Ya insya Allah, kerjain dong pak, bapak suka lupa aja. Insya Allah besok saya kerjakan. Udah berapa kali ngomong kayak gini, tapi gak jadi lagi. Mudah-mudahan besok bisa ya. Siapa namanya? Diem atuh bu, berantem lagi. Buatlah lebih simple hidup ini, ya. Setuju? Makanya tanya dulu, mau apa hidup ini? Mau ribet, mau bahagia? Kalau mau bahagia, jadikan niatkan aktivitas kita jadi amal soleh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, terimalah ya Allah apa yang kami lakukan ini jadi amal yang kau ridhoi. Karuniakan kepada kami ampunanmu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik, khususnya kepada guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah taufik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Allahumma ansur muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat fi Palestine. Allahumma arham ya Allah, sayangi, lindungi, tolong saudara-saudara kami ya Allah. Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Engkau lah yang melindungi, kuatkan iman saudara-saudara kami. Jadikan seluruhnya jadi para kekasih-Mu ya Allah. Kujamkan ketenangan, kesabaran, hati yang ridho dengan ujian ini. Dan berikan kemampuan ya Allah agar bisa memenangkan atas kaum zalimin. Tidak ada penolong selain Engkau. Ya Allah, kaum Yahudi, kaum Zionis ini adalah makhluk dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang kuasa mencerai-beraikannya. Engkaulah yang kuasa meluluh lantakan dan membinasakannya. Ya Allah, menangkanlah kaum mukminin atas kaum zalimin. Lepaskan ya Allah penjajahan Masjidil Aqsa. Karuniakan kepada kami bisa bersujud di Masjidil Aqsa sebelum ajal kami tiba. Ya Rab, jadikan saudara kami yang wafat benar-benar Engkau jamu sebagai syuhada. Jadikan yang kehilangan saudaranya Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Jadikan ya Allah semua perjuangannya menjadi bukti indahnya orang yang beriman, yang menjadi hidayah bagi umat-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada takdir kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.